wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah review atau tutorial singkat ya, tentang bagaimana kita menggunakan, memaksimalkan kamera dari smartphone kita untuk pembuatan video, supaya pencahayaan maupun juga white balance-nya konstan dan tidak berubah. Nah, aplikasi yang kita gunakan di smartphone atau di HP kita, yaitu kita mengunduh atau mendownload Open Camera. Di video sebelum sudah saya jelaskan. Nah, sebelum itu kita akan men-setting. Setelah kita unduh, kita buka. Sini ada tanda roda. Kita masuk ke video setting. Usahakan kita men-setting video resolution-nya. Pilihannya ada Full HD sampai dengan 4K. Tergantung kameranya, tipe atau fitur dari smartphone itu sendiri. Nah, di sini saya setting fitur maksimal Full HD dengan resolusi 1920x1080 dan ya, rasio 16:9. Oke. Setelah itu kita kemudian pindah ke video format. Saya setting di sini dengan menggunakan MPEG 4H264 ya. Oke, agar kompatibel hampir di semua video editor. Record audio, di record audio ini saya klik yes. Kemudian audio source-nya atau sumber audionya saya buat settingan external microphone. Ya, setelah itu kita kembali ke tampilan ini. Inilah tampilan awalnya, tampilan awal dari sebuah aplikasi Open Camera. Kemudian di sini ada beberapa settingan. Kita matikan lampu, bisa lightingnya. Ini adalah settingan exposure ya, terang gelapnya apakah ditetapkan di nol saja. Kemudian ada di sini kunci, kita kunci, berarti kita akan mengunci exposure locknya. Artinya cahaya yang akan mempengaruhi kualitas gambar dari video kita ini akan kita lock. Sumber cahaya bisa dari matahari, dari jendela, dari lampu. Ketika ada pergerakan, dia tidak akan berubah. Biasanya nanti akan mempengaruhi fokus ya. Kemudian white balance-nya, white balance juga kita lock ketika kita ingin merecord atau men-shooting. Kemudian kita klik di tiga titik di sini, kita akan melihat ada white balance settingannya. Kita bisa auto saja. Kemudian juga bawahnya lagi ada scene mode ya, ada HDR, ada auto. Saya biasanya di auto saja. Kemudian di bawahnya lagi ada color effect ya, di sini macam-macam, ada sepia, ada solarize sepia untuk seperti ini, agak warnanya agak vintage, mono untuk black and white, dan di sini kita setting mono non saja. Oke, kembali. Nah, seperti itu, kita kembali lagi. Nah, inilah settingan. Jika kita ingin memulai merekam ya, mulai merekam video, maka usahakan kita harus melock white balance dan juga exposure-nya, sehingga video yang kita rekam tidak goyang-goyang pencahayaannya dan juga seperti berkedap-kedip ya. Demikian tutorial singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi Open Camera untuk memaksimalkan video kamera dalam smart HP kita untuk membuat video-video sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.